datang di Des Channel. Guys, kita unboxing lagi guys. Ini dia guys, baru sampai. Jadi ini tuh guys, apa guys tuh? Ini tuh tanaman hias juga guys. Jadi ini tuh tanaman hias Melanocrysum, ya, Philodendron Melanocrysum guys. Jadi guys, ini belinya di Shopee guys. Beli di Shopee, ini kayak gini guys, bunganya segede gini. Harganya itu 125.000 guys. Jadi ada gratis ongkir 40.000 guys. Yaitu jadinya kenanya 125 tambah 16.000 guys dari Bandung guys. 140.000-an lah guys plus ongkir ya. Sampai dari Bandung ke Lampung itu dia hari Rabu guys. Ini hari Minggu. Kami cuma 4 hari guys. Mudah-mudahan dia seger ya guys. Kita unboxing sama-sama kayak apa Philodendron Melanocrysum-nya guys. Oke. Okay? Ya, kita udah siapin guntingnya. Kita unboxing ini guys, tuh TKG TBT. Ya, jadi tuh pengirimnya guys, tuh Jawa Barat Cibinong. Nah, penerimanya di Lampung guys, tuh. Jadi segini gini ya, kita unboxing sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Kira-kira ini atasnya kali ya, guys. Dia fragile, handle with care, jadi nggak boleh dibanting. Dia ada label ininya guys. Kali ini kita backgroundnya ini ya guys, Gloriosum. Habis itu Florida Ghost. Ini di dalam guys, jadi tanaman hiasnya yang beli online yang agak-agak mahal tuh belinya. Saya taruhnya di dalam ruangan guys, di dalam rumah, di dapur guys. Karena di depan itu kemarin ada yang nyolong guys, jadi janda bolong saya itu kemarin ada yang mencuri guys. Jadi kali ini kita taruhnya di dalam dapur aja. Nah guys tuh, oh gimana sih ini, nggak susah guys. Melanocrysum-nya ini belinya di Shopee ya guys, di Shopee. Habis itu harganya murah ya guys, dia ukuran mini soalnya. Harganya cuma 125.000. Kalau kemarin yang Gloriosum itu guys, ada itunya ya. Kayak sertifikat gitu loh guys, bebas lulus karantina dari dinas Kementerian Pertanian. Kalau ini enggak ada guys, enggak tahu kalau di dalam. Oh, kayak gini doang guys. Wow. Wow, mini sekali guys. Kecil sekali segini guys. Masya Allah. Ini yang 125.000 guys. Kirain pakai pot ya guys, ternyata cuma digini doang juga dibungkus. Oh guys, wow, wow, wow. Ini guys Melanocrysum-nya guys. Jadi sebesar ini guys tuh, sebesar ini Philodendron Melanocrysum guys. Segede gini guys tuh Philodendron Melanocrysum tuh. Jadi dia ini pakai medianya nih guys tuh, pakai medianya lumut ya guys, medianya lumut. Habis itu masih segar loh guys, masih segar gitu. Tapi dia daunnya kok bolong gitu ya guys, apa
tengahnya tuh grepes kuning mati itu guys. Nih. Aduh. Mungkin sesuai harga ya guys. Jadi ya inilah harganya melanokresom yang harganya 125 ribuan. Mudah-mudahan besok bisa tumbuh besar, banyak daunnya, rimbun ya guys. Doakan saya guys. Alhamdulillah bisa punya Philodendron melanocrysum guys, walaupun mini guys. Nanti dia bakal besar guys. Kira-kira segini ya guys tuh. Ini dibandingin gloriosum ya guys tuh. Ini. Nah ini. Ini gloriosum ya. Ini yang kan ini gloriosum, ini melanocrysum. Nah tuh. Jadi lebih besar yang gloriosum ya guys, harganya 100.000, yang melanocrysum ini harganya 125.000 guys, gede gini. Wah. Kita bedel ya guys, kita buka akarnya kayak apa, yuk. Oke guys, kita buka di dalam medianya ini apa ya? Kita buka langsung, kita pindahin ke pot ya guys ya, yang udah kita siapkan nih. Kita buka aja. Hati-hati ya guys, soalnya ini tuh tanaman kecil tapi mahal guys. Cabai rawit ini melano tuh. Teteh jangan diladek. Ini guys, jadi dia itu lumut basah ya guys tuh. Nih medianya itu lumut-lumut basah kayak gini nih, basah banget. Moss ya, dia itu moss hidup gitu ya. Lumut-lumutnya itu bukan kayak lumut-lumut yang di sumur-sumur tuh, bukan ya. Jadi ini lumut yang di hutan kayak guys, di batu-batu itu. Cuman nggak tahu nih kayak mana ya caranya. Apa kita langsung tanam aja di media atau gimana? Karena akarnya nggak kelihatan guys. Kita mau buka akarnya kayak apa. Bonggolnya. Kayak gini ya guys tuh. Ada akarnya ya. Tuh. Jadi ini tuh udah lama kayaknya. Memang udah apa, cuttingan lama gitu. Ya. Ada akarnya guys. Jadi tak rasa, tinggal di ini aja. Masukin ke dalam potnya guys. Biar dia hidup di sini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukin ya. Kita masukin ke dalam media guys. Mudah-mudahan dia hidup besar guys. Berkembang biak. Agak pinggir ya guys, jadi dia biar daunnya ngelewer gini guys tuh. Ini guys tuh Philodendron melanocrysum. Dan video ini ada manfaatnya ya buat kita semua yang suka tanam, beli tanaman secara online. Ini dia ya guys, jadi inilah Philodendron melanocrysum hasil beli di Shopee yang harganya 125 ribuan. Ya. Inilah hasilnya. Philodendron melanocrysum 125 ribuan guys. Satu daun. Oke, gitu aja, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe untuk yang belum, like, comment, serta share kalau perlu. Cek juga video-video yang lainnya di channel ini. Tonton sampai habis ya guys. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.